Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah dari tim reportase Pramuka Kuartir Cabang Pati. Kali ini berada di Desa Jondro, Kecamatan Wedari Jaksa, sedang membagikan bantuan dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Pati. Kali ini bersama Bapak, sinten Bapak? Andi Nurdin. Bersama Bapak Andi Nurdin, bersama tim Pramuka Peduli Kuartir Cabang Pati. Kali ini sedang membagikan bantuan ya Pak, ini untuk berapa warga yang mendapatkan bantuan dari tim Peduli Kuartir Cabang Pati ini Bapak? Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2022 ini kita mendapat jatah dari Bansos Kuartir Pati, kita mendapatkan 11 PKM penerima keluarga manfaat, 11 keluarga. Alhamdulillah dari 11 sasaran itu kebetulan semuanya janda, ada yang hidup dengan anaknya yang difabel, ada yang lumpuh, dan ada yang hidup sebatang kara karena tidak ada pihak keluarga, anaknya merantau dan tidak pernah pulang juga ada. Untuk berarti untuk kriteria-kriteria yang mendapatkan bantuan itu seperti yang disebutkan tadi ya Pak, seperti janda dan juga kurang mampu. Ya. Kira-kira tanggapan Bapak, apakah ini sasaran dari Kuartir Cabang Pati ini sudah benar atau tepat sasaran atau bagaimana Bapak? Alhamdulillah menurut penilaian kami itu sudah tepat sasaran dan semoga program-program kedepannya dari Kuartir Pati lebih tepat sasaran dan bisa barokah untuk semuanya. Amin, amin. Terus ini tanggapan dari Bapak sendiri sebagai dan juga dari anggota Pramuka ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah. Terus terang saya bangga dengan kegiatan dari Kuartir Pati untuk aksi Bansos pada tahun ini dan banyak titik-titik sasaran di seantero Kabupaten Pati, kebetulan untuk kuaran Wedari Jaksa ditaruh di desa saya sendiri, Desa Jondro Kecamatan Wedari Jaksa ini, dan mudah-mudahan programnya berkelanjutan dan bertambah banyak untuk anggaran untuk bansosnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian sembako dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Pati. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Kala manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh.